Pertikaian antara anggota TNI dan Polri kembali terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Perselisihan antara dua instansi ini pernah terjadi sebelumnya dan hanya berselang satu bulan. Peristiwa ini kembali terjadi. Dan Rem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Eko Margiono mengatakan, perselisihan antara anggota Yonif 134 Tuah Sakti dan personel Brimob Polda Kepri berawal saat dua anggota TNI bertemu dengan dua anggota Brimob di salah satu tempat pengisian bahan bakar. Kejadian ini meluas kepada sejumlah anggota Yonif 134 Tuah Sakti. Sedikitnya 30 anggota TNI mendatangi markas Brimob untuk meminta klarifikasi. Pihak TNI saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap anggotanya yang telah merusak fasilitas Makobrimob Polda Kepri. Telah terjadinya kesalahpahaman anggota Batalion Infanteri 134 Tuah Sakti dan dengan anggota Brimob da Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat mengisi bahan bakar, ketemulah dengan dua orang anggota Brimob Polda Kepulauan Riau. Sehingga pada saat pengisian bahan bakar tersebut terjadi saling lirik, saling pandang, ya, sehingga telah terjadi